mengganti napas rem ini, lepas dulu. Dengan obeng ukuran berapa ini ya? Enggak ada ini ukurannya ini. Bentar. Nah, ini. Dengan ukuran 5 ini. Ukuran 5 buat nyopot. Ini bersihkan pakai air sabun, sabun wing, sabun colek untuk cuci baju itu. Nih, bersihkan. Kotor-kotoran ini kan kotor ini ya. Ini, nah ini kan kotor. Nah, bersihkan. Jangan lupa, mana tadi ya? Wah, gimana tadi ya? Ya. Kasih ini, bersihkan. Apa itu? Tas gosok tuh. Ah, berat ini. Pasang lagi bekasnya buat menekan ini. Buat menekan begini. Nah, ini sama kunci ini juga bisa. Kunci ukuran 22 taruh sini, rapikan begini. Nah, terus yang sebelah sini, sini yang satunya. Sudah. Setelah itu kita kasih grease. Kita kasih grease, entah grease apa namanya itu, buat di ininya bro. Nah, ini kasih grease dan juga ini. Ntar amplasnya dulu ini biar kerak-kerak hilang.
masukkan, jret. Nah ini kemudian kampas baru. Dispet baru, masukkan sini. Terus ngunci, tangan cing di dalam. Sekarang yang satunya. Terus, nah begini. Kemudian kunci dengan ini kancingannya. Udah, ini begini. Kemudian baut kencangi, tapi jangan kencang-kencang, ala kadarnya aja. Ntar kalau ganti lagi nggak susah gitu lah. Begini aja. Yang satunya juga. Nah begini. Ini kan begini. Kencangi jangan jangan gitu. Jangan pakai tenaga keras, cukup begini aja. Nah cukup itu aja. Kalau bergantian yang nanti ke depan kan biar mudah nyopotnya ini. Ini aja. Kita pasang. Kita pasang. Jangan lupa tambahin lagi yang atas minyak remnya. Ini sudah vakum ini. Nah, enak ini. Cuma sedikit aja nih. Nah, ini. Kita sip. Kita sip, bro. Ini, bro. Wes, gitu tok tutorial itu pergantian kampas cakram ini atau dispek. Wis gitu, salam mekanik pemula Joss.